Pemecatan Ferdi Sambo ini Pak, Polri juga menegaskan Ferdi Sambo dipecat secara permanen. Lalu tapi mantan Panglima TNI ini Gatot Nurmantio sempat mengatakan bahwa Ferdi Sambo bisa kembali menjadi anggota Polri sebab ada peraturan Kapolri tahun 2022 yang bisa meninjau ulang vonis sidang etik setelah 3 tahun. Nah, seperti apa nih pandangannya Pak Nelson? Baik. Mudah-mudahan di lingkungan saya Jakarta Pusat hujan mendung. Ah, saya anggap yang Saudara Mandalika sebut tadi mendung juga. Saya belum pernah temukan pasal sedemikian. Ya. Izinkan bahasa saya bahasa. Mudah-mudahan itu tidak karang mengarang. Hukum itu tegak apa lurus, tidak ada ABCDZ. Kalau dikatakan sudah pasti final tidak dengan hormat. Nah, saya ngitung kepala divisi humas yang mengumumkan itu 5 hari, 5 hari. Menghitung hari sebuah lagu bagus 2 hari lagi. Ini tinggal buat SK itu bagi saya setengah jam itu setengah jam. Saya paraf sudah majukan. Kalau kewenangan pangkat ini saya tidak ngarang. Kalau perka-perka itu kalau bintang 2 siapa? Biasanya bintang 2 ke atas kalau di pegawai negeri sipil 4 Charlie ke atas, ini kewenangan Bapak yang mulia, yang panglima tertinggi adalah Presiden. Jadi Presiden kita paling cepat menandatangani sebuah keputusan. Saya akui ini di antara Presiden-Presiden sebelumnya. Nah, kalau ini sudah, di SK itu akan disebut. Diktum pertama, kedua, ketiga, tidak akan ada lagi penyebutan hak-haknya. Kalaupun ada diktum lama dulu, orde-orde lama, jika terjadi kesalahan, maka diperbaikkan seperlunya. Ah, ini karena malaikatnya. Malaikat pun bukan Tuhan yang suka salah. Karena saya pun mempelajari dunia hukum ini sampai dewasa, akhir hayat, tidak akan ada bahasa seperti tadi. 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, bayangkan 400 ribu polisi akan menuntut sedemikian. Ibu Sri Mulyani akan minta mundur dari mana uang mengganti-mengganti itu. Dan serdadu-serdadu akan minta bintang 5, bintang 8, bintang sakit kepala. Itu makanya hukum itu harus pasti. Menjelaskan ini memang harus di kampus supaya ada narasi dan gambar dan regulasi. Kalau untuk media saya pikir jawaban kami pasti abadi. Tidak ada bahasa itu. Kalau sekali lagi tidak dengan hormat, tidak ada lagi hak-hak kewajiban. Saya tambahkan, dia bisa jadi direktur utama kalau membuat perusahaan sendiri.